Doa, Allahumma la tudrikni sanata 60. Ya Allah, janganlah bagi aku hidup tahun 60 Hijrah. Matikanlah aku sebelum masuk 60 Hijrah. Kau bagilah aku ni tak hidup atas muka bumi tahun 60 Hijrah. Aku tak mau hidup tahun 60 Hijrah. Allah Ta'ala makbulkan 59 Hijrah meninggal. Sebab apa tak mau hidup tahun 60? Sebab tahun 60 muncul Imaratul Sibyan, satu pemerintahan budak-budak. Maksudnya naik pemerintah yang tak peduli halal haram dosa pahala ni, budak-budak. Dan rupanya tahun 60 Hijrah naik pemerintahan Yazid bin Muawiyah, manusia yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Husain, manusia yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Hasan. Kan cucu Nabi SAW kita dengar Hasan Husain, Hasan Husain kan. Rupanya Sayyidina Husain kita tahu terbunuh di Karbala atau Karbala di Iraq atau kita tahu. Rupanya Sayyidina Hasan, Yazid suruh isteri dia, Yazid beritahu pada isteri Sayyidina Hasan, wahai isteri Sayyidina Hasan, tak ingat nama apa, tak maaf banyak-banyak lah. Wahai isteri Sayyidina Hasan, kalau kamu nak harta banyak, kamu nak jadi pemaisuri kerajaan, nak dua benda ni, aku minta satu je, bunuh suami kamu. Hai, Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya, Online Majlis Ilmu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa atba'ihi wa ahli millatihi wa man ihtada. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Qala Allahu ta'ala fi kitabil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yas'alunaka 'anil sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha ila rabbika muntahaha. Sadaqallahul 'azhim. Terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil pengurusi program kita pada malam ini, khususnya dihormati Al-Fadhil Tuan Imam, pengurusi seseluruh Hari Jatuh Kuasa Surau, yang dihormati Tan Sri, Datuk-Datuk Sri, Puan-Puan Sri dan semua tetamu yang hadir pada malam ini. InsyaAllah, mudah-mudahan pertemuan kita, perhimpunan kita pada malam ini dilimpah dengan barakah inayah daripadanya insyaAllah. Ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala sekalian. Yang pertama sekali, kalau bolehlah kita minta semua yang hadir pada malam ini, sama-sama kita betulkan balik niat ataupun tujuan keberadaan kita dalam rumah Allah ni. Itu yang pertama, kalau bolehlah. Dan kalau boleh, masing-masing niat dalam hati, aku mari mengaji malam ni, nak Allah redha. Niat kita. No? Mudah-mudahan niat yang benar menghasilkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita insya-Allah. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni insya-Allah kita akan berbincang berkaitan dengan satu tajuk yang sangat mustahak sebenarnya bagi kehidupan seorang yang bergelar Muslim. Tambahan pula, tajuk yang kita nak bicara pada malam ni adalah tajuk yang sebenarnya sangat dekat dengan kehidupan kita selaku umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan umat akhir zaman. Sebab itu malam ni saya sengaja, no, saja waktu pihak surau kontak telefon bincang, tajuk apa nak bincang, tajuk apa yang nak disampaikan. Jadi saya rasa antara tajuk yang hari ni sesuai untuk kita bincangkan, kita dengar, kita mengaji, kita ambil tahu adalah tajuk yang diberikan pada malam ni. Tajuk berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Yang mana tajuk ni untuk pengetahuan ayah sekalian sebagai mukadimah lah. Sebagai mukadimah, tajuk yang kita nak bicara pada malam ini adalah satu tajuk yang sangat penting dalam ajaran Islam. Nak tengok penting tak penting tajuk ini, nak tengok besar atau tidak tajuk ini, ayah-ayah, ibu-ibu sekalian boleh balik rumah. Siapa di rumah ada kitab hadis 40 Imam Nawawi. Siapa di rumah ada Arba'in Nawawi, kitab hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Balik, siapa yang ada kitab tu buka. Tengok hadis nombor 2. Hadis yang panjang. Yang mana dalam hadis yang panjang tu cerita kepada kita tentang, saya ringkaskan lah, nak bagi nampak sikit lah. Cerita tentang seorang lelaki datang dalam majlis Nabi SAW. Lelaki tu datang, tak duduk belakang-belakang. Dia main-main terus duduk depan Nabi SAW. Dan waktu dia bersama duduk dengan Nabi SAW tu, dia tanya Nabi SAW 4 soalan.
Yang mana kita boleh tengok siapa ada kitab tu di rumah, balik sebentar, balik sekejap lagi, buka, tengok hadis nombor 2. Riwayat Sayyidina Umar. Saya nak ringkaskan pasal hadis tu panjang. Yang mana lelaki-lelaki ni mari tanya soalan 4. Tak banyak, 4 ya. Yang pertama dia tanya Nabi SAW, ya Muhammad, mahwal Islam? Islam tu apa? Nabi jawab, 1, 2, 3, 4, 5 rukun Islam tu. Satu. Soalan kedua dia tanya, mahwal iman? Iman tu apa? Nabi jawab pada dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6 rukun iman. Dia tanya soalan nombor 3, mahwal ihsan? Ihsan tu apa? Baginda jawab, anta'budallah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarah, fa'innahu yarah. Ringkaskan, kamu mengabdi, kamu ibadah seolah-olah kamu nampak Tuhan. Kalau tak boleh nak rasa macam tu, ingat Tuhan sentiasa tengok kamu. Ringkaskan. Soalan nombor 4 tu. Laki-laki ni tanya pada Nabi SAW soalan nombor 4. Yang mana soalan nombor 4 merupakan tajuk yang kita nak bincang pada malam ni. Laki-laki tu tanya, ya Muhammad, mata sa'ah. Kiamat tu bila? Bila kiamat tu? Yang mana Nabi SAW tak jawab kiamat tu bila? Nabi tak sebut bila berlaku kiamat, bila tarikh kiamat, Nabi tak sebut. Tapi Nabi sebut pada lelaki-lelaki ni, tanda-tanda. Nak tengok kiamat bila berlaku, nak tengok bila berlaku kiamat, tengok tanda-tanda ni muncul. Tanda ni muncul, itu tanda kamu dekat dengan kiamat. Tanda ni belum berlaku, itu tanda kiamat jauh lagi dengan kamu. Tu ya. Dan dalam hadis ada riwayat Nabi sebut dua tanda. Dalam sebahagian riwayat dua tanda. Ada riwayat lain Nabi sebut tiga tanda. Boleh dapat no? Singkat. Balik boleh tengok. Hadis tu boleh tengok. Saya tak mau bincang hadis tu. Panjang. No? Habis Nabi SAW berjawab, laki-laki tu bangun, dia terus balik. Orang Kedah sebut, dia bangun, dia cuih terus balik. Dia tak tunggu lama. Dia terbelah terus. Nabi SAW tanya, Sayyidina Umar kata apa? Dalam hadis tu, Sayyidina Umar kata, falabistu maliyah, aku ni heran. Laki-laki ni dah lah mari tadi pelik dah. Mari pula duduk depan Nabi SAW, ambil tangan, letak atas pohon Nabi. Kemudian pula, tanya pula soalan. Nabi jawab soalan habis sampai 4, dia bangun, dia terus balik. Sayyidina Umar jadi heran, siapa laki-laki ni? Dan ada riwayat daripada Imam Tirmizi, laki-laki, minta maaf no, Sayyidina Umar duduk di rumah seorang-seorang duduk fikir tu. Dia duduk fikir, siapa laki-laki ni? Siapa laki-laki ni? Tiga hari. Tiga hari duduk tertanya-tanya, siapa laki-laki ni? Yang mana akhirnya Nabi SAW tanya Sayyidina Umar, ya Umar, atadruna mani sa'il? Ya Umar, kenal tak siapa yang mari tanya ni? Sayyidina Umar kata, Allah dengan Rasul, jangan yang tahu. Allah dengan Rasul, jangan yang tahu siapa yang mari, siapa yang datang tu. Nabi sebut fa innahu Jibril, yang datang tanya hari itu tu Jibril. Atakum, dia datang kepada kamu wahai sahabat, dia datang pada kamu wahai Umar, dia datang pada kamu ni wahai kumpulan sahabat. Yu'allimukum, nak mengajar kamu para sahabat, amra dinikum ataupun dinakum, ada dua riwayat. Nak mengajar kamu tentang urusan agama ataupun nak mengajar kamu tentang agama. No. Yang ni balik boleh tengok. Siapa ada kitab tu balik buka. Siapa tak ada balik boleh cari. Lah online banyak. Download dia. Kan? Yang saya nak sebut di sini apa dia? Yang saya nak kongsi di sini. Soalan yang Nabi SAW ditanya ni. Soalan yang lelaki-lelaki ni tanya. Soalan Islam. Ni soalan berkait dengan. Apa nama minta maaf. Berkait dengan syariat. Nah, berkaitan dengan ilmu syariat. Islam ni berkait dengan ilmu syariat. Ataupun istilah lain ilmu fiqah. Soalan berkait dengan iman, dia berkait dengan ilmu makrifat ataupun ilmu akidah, ilmu tauhid, ilmu kalam. Soalan berkaitan dengan ilmu apa ihsan, dia berkait dengan hakikat ataupun dia berkait dengan ilmu tasawuf. Sebab tu kalau ada orang kata tasawuf tak ada dalam Islam, silap. Sebab tu kalau ada orang dakwah kata tasawuf ni ayat acak dulunya cerita. Orang Penang kan? Kan? Dia kata tasawuf hanya acak lah, tasawuf ajaran kotak lah. Dah, ini dalil yang menunjukkan tasawuf ada adalah ajaran Islam. Faham kan saya duduk cerita? Wah, nampak senyap, nampak kaya. Boleh no? Selesai. Tiga. Islam, iman, ihsan, syariat, makrifat, hakikat. Selesai. Tauhid, fiqah, tasawuf. Selesai. Soalan nombor 4. Rupa-rupanya soalan berkait dengan kiamat ataupun soalan keempat ni berkait dengan kiamat. Rupa-rupanya dalam Islam dia berkait dengan isu takwa. Isu perbincangan tentang kiamat ni dia berkait dengan isu takwa.
Yang mana ayah-ayah duk dengar dulu, saya dengar cerita 25 tahun noh sembahyang Jumaat di sini. Yang mana tiap-tiap minggu Tok Khatib baca khutbah hari Jumaat, dia pasti sebut perkataan taqwa. Diterjemahkan dalam perkataan yang mudah, takutlah kepada Allah dengan melaksanakan segala suruhan, meninggalkan segala larangan. Tiap-tiap minggu kita dengar kalam tu muncul, keluar daripada mulut Tok Khatib. Rupanya bila sebut perkataan taqwa ni gambarannya takut, 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 takut. Takut dengan melaksanakan suruhan, meninggalkan larangan. Rupa-rupanya, nak menimbulkan takut dalam hati manusia ni, paling cepat sekali cara buat kiamat. Cepat. Awak yang pakai senyap. Rupa-rupanya nak menimbulkan ketakutan, nak bagi manusia rasa gerun, nak bagi manusia ni rasa berdebar, bagi rasa takut, rupanya paling cepat bicara berkaitan dengan kiamat. Kita boleh bicara bab alam kubur, alam barzakh, boleh, tapi kita tak pernah nampak. Kita boleh bicara bab kiamat, boleh bicara, tapi kita tak pernah menghadapi. Kita boleh bicara tentang berkaitan dengan apa yang berlaku, syurga, neraka, boleh bicara, tidak ada masalah. Wajib kita yakin, wajib kita beriman, tapi kita tak pernah nampak. Okay. Tapi bicara bab tanda kiamat, benda ni dia bersifat mahsusat. Boleh nampak dengan mata, boleh dengar dengan telinga, paling banyak sekali boleh nampak berlaku depan mata. Tu paling cepat sekali. Jadi dia cepat memberi kesan kepada hati manusia. Understand? Sebab itu saya sebut di awal tadi, tajuk yang kita nak bicara malam ni sebenarnya adalah satu tajuk yang sangat penting bagi kita selaku umat Islam. Khususnya umat Islam yang sekarang berada di akhir zaman. Sebab itu malam ni insya-Allah kita akan bawa satu tajuk yang ataupun tajuk yang simple seumpama ni. Cuma malam ni kita punya tujuan perbincangan kita simple ya. Tujuan kita mengaji tajuk ni simple ya. Yang pertama, kita nak mengaji berkaitan dengan tanda-tanda kiamat. Satu, yang ni biasalah noh. Ni matlamat tujuan, antara tujuan kita nak mengaji tajuk ni malam ni. Nombor satu, kita nak mengaji tentang tanda kiamat. Nombor dua, yang ni yang lebih penting. Kalau boleh, nak minta semua yang hadir pada malam ini, tolong jangan jadi sebahagian daripada tanda tersebut. Itu yang lebih penting. Malam ni kita nak mengaji tentang tanda-tanda kiamat, dah muncul ataupun belum, dah keluar ke belum, satu. Yang kedua, malam ni kalau boleh, kita mengaji tentang tanda kiamat, jangan jadikan diri kita sebahagian daripada tanda ni. Biarlah tanda ni keluar daripada orang lain, tapi jangan keluar daripada diri kita. Jangan keluar daripada keluarga kita. Jangan keluar daripada masyarakat kita. Jangan keluar daripada taman kita. Biarlah tanda ni muncul di tempat yang lain. Faham tak bahasa saya tu? Ya noh, insya-Allah noh, mudah-mudahan. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi untuk membincangkan tajuk yang penting pada malam ini, saya bagi hentas paper ni seorang satu. Minta maaf noh, saya cakap lorat Pinang boleh kok noh. Susah sekali nak cakap lorat KL ni. Kena menikah orang KL kok noh boleh. Amin amin. Jadi malam ni saya sediakan satu paper ni yang mana ringkas sahaja tajuk perbincangan kita malam ni, cuma ada 11 point sahaja. Noh. Cuma nak minta maaf noh, saya cuma bawa paper aja tapi pensel saya tak bawa. Jadi siapa yang utamalah, jadi siapa yang tak ada pensel apa semua tu tak apalah. Nah, boleh pinjam pada kawan pun pinjamlah. Sebab insya-Allah malam ni mungkin ada banyak catatan yang kita perlu catat. Sebab banyak hadis yang perlu disyarahkan, ada poin-poin di sebaliknya yang kadang-kadang kita tak sangka poin tersebut merupakan tanda kiamat. Nah, jadi malam ni kita mudah-mudahan kita ambil sama-sama faedah daripada tajuk ni. Baik. Cuba tengok yang pertama. Tanda-tanda kiamat. Bila kita sebut berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, maksud dia fenomena ataupun suasana yang akan berlaku yang menunjukkan hampirnya kita dengan kemusnahan. Itu disebut sebagai tanda kiamat. Tanda kiamat ni maksud dia apa Ustaz? Suasana atau fenomena yang berlaku yang menunjukkan kita hampir dengan kemusnahan. Yang mana suasana ataupun fenomena ni dia terbahagi pada dua. Tanda kiamat ni pecah dua secara asasnya. Asasnya pecah dua, ringkas. Kalau ikut Al-Imam Muhammad bin Rasul Barzanji, beliau pecah tanda kiamat ni kepada banyak kategori. Kalau ikut seorang ulama yang karang kitab berkaitan dengan tanda kiamat, dia pecah tanda kiamat banyak kategori. Malam ni kita tak mau pecah banyak, kita ambil satu dua.
Bila sebut kata tanda kiamat, ada dua jenis. Nombor satu disebut tanda kiamat besar. Simple. Tanda kiamat besar. Dan tanda kiamat besar, 10 eh. Yang ni boleh, saya tak payah sebut lah malam ni. Tanya Syekh Google. Ayah-ayah buka Google, tengok tulis situ tanda kiamat besar. Dia akan keluar senarai 10 eh. Nah, tanda kiamat besar atas muka bumi ni akan muncul 10 eh. Tak banyak. Dajjal, Yajuj wa Majuj, matahari terbit sebelah barat, api keluar daripada Yaman, gempa bumi di barat, gempa bumi di timur, gempa bumi di tanah Arab, turunnya Nabi Isa, kemudian keluarnya dabbah, binatang melata, kemudian api yang keluar daripada Yaman yang menghambat manusia ke atas. Tak apalah, hak ni ringkaskan, tak tulis pun tak apa, boleh buka dalam Google, tengok dalam Google, boleh dapat jawapan. Hak ni tak ada masalah, ada 10 ya. Tanda kiamat besar ada 10 ya. Baik, selesai. Sebab malam ni pukul 9 lebih nak kena mati, ya, sejam. Nah, dah fikir sejam nak habis sebelah ni, tapi nak kena laju sikit tu. No? Tak apalah, tak ada masalah. Kan nak tulis tanda kiamat besar? Tak tulis no? Boleh tengok dalam Google. Baik. 10 yang disebut, yang saya sebut tadi, itu semua tanda kiamat besar. Cuma satu benda saya nak kongsi berkaitan dengan tanda kiamat besar ni. Saya tak bawa on, tak apalah. Ayah-ayah guru sekarang pernah tengok biji tasbih tak? Biji tasbih. Itulah musabihat, biji tasbih itulah. Cuba bayang biji tasbih yang ada 100 manik, maniknya ada 100. Cuba bayang kalau tali dia putus, satu di satu tempat putus, tali dia putus sikit, manik dia akan turun ke? Kan? Manik dia akan turun semua sekali ke satu-satu? Kan? Manik dia akan turun satu persatu betul? Dia akan turun satu-satu. Tapi dia akan turun berturut-turut. Betul ya? Betul ya? Kan? Dia akan turun beruk macam tu. Tapi dia turun satu-satu lah. Ikut apa saluran dia tu. Satu-satu. Tapi dia akan turun berturut-turut. Untuk maklumat ayah-ayah bapa sekalian, tanda kiamat besar yang 10 ni, bila nombor satu keluar, nombor dua sampai ke 10, dia akan keluar macam tali tasbih tu lah. Dia akan keluar macam manik tasbih tu lah. Sebab tu kena beringat tu. Dia keluar saja yang pertama, yang kedua sampai ke 10 tu, dia akan keluar berus sekali tu. Yang mana kita takut, waktu tanda kiamat besar ni muncul, kita tak boleh buat parah. Tak sempat nak buat parah. Senyap lagi sekali. Sebab tu kena beringat ni Rasulullah no. Sebab tu kena beringat benda-benda yang seumpama ni no? Nanti boleh tengoklah 10. Baik. Tanda kiamat yang kedua disebut sebagai tanda kiamat kecil no? Tanda kiamat kecil. Ini tanda kiamat yang kedua lah. Dan inilah tanda kiamat yang paling banyak. Ada sebagian ulama' kata 300, ada yang kata 400, ada yang kata lebih daripada 500 tanda kiamat. Rupanya tanda kiamat kecil atas muka bumi ni banyak. Dan saya pinjam kalam apa bekas ataupun mantan mufti Mesir. Mantan mufti Mesir pernah sebut dalam satu kuliah beliau, dia kata macam ni. Dia kata sesungguhnya tanda-tanda kiamat kecil ni, tanda kiamat kecil ni kesemuanya telah pun keluar fi awakhiri qarnil 20. Bila kata sebut kata tanda kiamat kecil, semua sekali dah keluar dah pada penghujung kurun ke-20. Maknanya bila tamat penghujung kurun ke-20, tanda kiamat kecil yang Nabi sebut, semua muncul lah. Penghujung kurun ke-20 tu bila? Tu 2000. Y2K. Saya waktu mengaji, saya baru mengaji je point ni mesti lah. Mengaji YouTube kan lah, tengok live dan sebagainya kan. Rupanya bila kita semak balik dalam kitab, rupanya apa yang Nabi SAW sebut memang muncul dah pun. Masuk tahun 2000, semua keluar dah. Yang orang kita hari ni ralik lagi tu. Semayang pun malas lagi. Baca Quran pun malas lagi. Nak bersedekah berderma pun malas lagi. Aurat tak tutup lagi. Duk sapu benda haram lagi. Duk sokong pemimpin zalim lagi. Contoh. Tak lah, contohlah. Tak, dia rasa nak hidup, nak ikut nafsu ni. Hidup rasa nak ikut apa rasa dia nak buat, dia buat. Dia hidup tu tanpa tak mengikut ajaran Tuhan ni. Nak ikut suka dia lagi. Allah.
Sedangkan tanda kiamat dah keluar satu persatu atas muka bumi ni. Kalau ikut pandangan Syekh Ali Jumaah, tahun 2000, mana habis dah keluar. Dan kita sekarang 2019. Itu kena beringat tu sajalah. Kena beringat tu semua ni. No? Mudah-mudahanlah kita boleh ambil sikit baik. Dan malam ni insyaAllah kita nak tengok berkaitan dengan tanda-tanda kiamat kecil. Dalam paper saya ni semua tanda kiamat kecil. Kita cuma nak tengok tanda ni dah muncul ataupun belum. Itu sahaja. Benar ataupun tidak apa yang disebut oleh mantan Mufti Mesir. Seperti mana yang saya sebut tadi. Malam ni kita tengok sama-sama. Baik. Cuma cara pengajian kita simple je malam ni. No? Kalau kata tanda yang kita mengaji ni keluar dah, dah muncul dah. Nampak berlaku atas muka bumi. Saya nak minta ayah-ayah ibu-ibu sekalian write dekat nombor dia. No, write dekat nombor dia. Kalau tanda yang kita mengaji malam ni belum lagi muncul, buah pangkah ya, dekat nombor. Jangan pangkah hadis pula, pangkah nombor sudah. Boleh no? InsyaAllah. Simple lah tajuk malam ni. Baik. Cuba kita tengok poin yang pertama. Di antara tanda-tanda kiamat, maksudnya tanda hampirnya kita dengan akhir zaman, perutusan Rasulullah SAW ke muka bumi. Dalil ya Ustaz? Dalil. An Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah SAW, bu'istu ana wassa'ah kahatain. Qala wa dhamma as-sibabata wal wusta. Daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diutuskan dan kiamat seperti ini. Baginda merapatkan macam ni lah. Baginda merapatkan sibabah jari telunjuk wal wusta jari tengah macam tu. Mana Nabi tunjuk pada sahabat macam tu. Wa dhamma. Nabi buat macam tu. Apa makna dia Ustaz? Nak azan dulu kan? Azan dulu no? Kan? Kita bagi ruang untuk azan dulu. Sekejap kita sambung. Baru hadis nombor satu. Pukul berapa nak habis tak tahulah. أشهد أن محمد رسول الله.
La hawla wa la quwwata illa billah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أمر الله هذه لا وجدت صلاة القرآن تسعين baik kita sambung insyaAllah no sampai 9.10 boleh tahan boleh no InsyaAllah no. Saya mari sekali ni, lepas ni tak merah. Baik, semua. Di antara tanda akhir zaman, kata Nabi SAW, aku diutuskan dan kiamat macam ni. Nabi perapat jari tengah dan jari telunjuk macam ni. Apa gambaran dia? Ulama' mengatakan, selepas perutusan Rasulullah SAW ke muka bumi, selepas baginda dilantik menjadi Rasul, tak ada dah peristiwa besar yang lain yang akan berlaku atas muka bumi ini, melainkan kiamat dia. Faham tak bahasa saya tu? Makna selepas baginda dilantik menjadi Rasul, ditugaskan, ditaklifkan sebagai Rasul, start daripada malam tersebut, tak ada dah peristiwa besar lain yang berlaku di muka bumi, melainkan kiamat. Itu maksud wadhamma ni. Selepas aku dilantik jadi Rasul, tak ada dah peristiwa lain, kiamat. Dan ulama mengatakan, inilah tanda kiamat nombor satu. Perutusan Rasulullah SAW ke muka bumi ni adalah tanda kiamat nombor satu. Sebab tu baginda digelar Nabi akhir zaman. Sebab tu kita digelar umat akhir zaman. Boleh dapat segak tu? Selesai. Soalan yang saya nak tanya semua ni. Baginda SAW dilantik menjadi Rasul bila? Minggu lepas? Tahun lepas? 10 tahun lepas? 1400 tu. Maknanya bahasa mudah dia apa Ustaz? Maknanya kesimpulan mudah dia, tanda kiamat telah muncul atas muka bumi ni 1400 tu. Yang orang kita rasa lambat lagi, lambat lagi, lambat lagi. Kita ni rasa banyak masa lagi nak buat apa buat. Nak buat, nak langgar perintah Tuhan, langgar. Rasa nak kau apa yang boleh kau kau. Sedangkan Allah Ta'ala dah peringat kita tentang tanda dia sudah 1400 tahun lah. Faham tak bahasa saya? Ayah-ayah yang mana ada kertas, kalau boleh nombor satu raih. Nombor satu raih, memang keluar dah tanda ni. Cuma di belakang perkataan bumi tu, di belakang perkataan bumi tu, cantik sikit, telah muncul 1400 tahun lepas. Pilih yang tu je. Telah muncul 1400 tahun lepas. Selesai. Ngaji macam tu je, senang lah. Ya. Kita nak tengok dah muncul ataupun belum. Ya. Tanda yang kedua. Saya minta izin baca hadis bahasa Melayu terus tu. Cepat. No, insyaAllah. Tanda yang kedua di antara tanda akhir zaman akan berlaku pembukaan Baitul Maqdis. Baitul Maqdis ni di Palestin. Tanda akhir zaman Baitul Maqdis akan dibuka. Dibuka oleh siapa? Oleh orang Islam. Itu tanda akhir zaman. Daripada Sayyidina Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan berlaku 6 perkara bila hampir dengan kiamat. Hampir dengan kiamat akan berlaku 6 peristiwa. Diringkaskan, salah satu daripada peristiwa tersebut, pembukaan Baitul Maqdis. Tanda akhir zaman, Baitul Maqdis dibuka oleh orang Islam. Dah berlaku ataupun belum? Ayah-ayah catik kat buku tu, catik kat paper tu, telah berlaku 2 kali. Pilih kat atas tu. Telah berlaku 2 kali. Rupanya tanda kiamat yang Nabi sebut, kamu nak tengok tanda kiamat, kamu tengok Baitul Maqdis dibuka oleh orang Islam. Rupanya peristiwa ni dah berulang 2 kali dah. Nombor satu, tulis itu zaman Umar Al-Khattab. Zaman Umar Al-Khattab, sekali. Dan yang kedua, zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Rek nombor dua. Nombor tiga. Oh, cepat habis ini. Ya, you know, dia hak belakang ni, yang hak awal-awal ni, tanda ni yang dah berlaku dulu. Kan, jadi kita tak perlu bincang panjang. Yang berkait dengan kita, sekejap lagi kita bincang panjang sikit. Baik. Di antara tanda akhir zaman yang ketiga, melimpahnya harta benda. Siapa yang ada paper, tulis sikit di belakang perkataan benda tu, tulis itu di kalangan orang Islam. Melimpahnya harta benda di kalangan orang Islam. Rupanya tanda akhir zaman,
orang Islam akan menjadi satu umat yang sangat kaya. Itu tanda nak kiamat. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat melainkan harta melimpah ruah. Maksudnya orang Islam semua akan kaya. Sehingga tuan harta sukar untuk mendapatkan penerima sedekah. Sampai satu tahap orang-orang kaya ni nak cari penerima sedekah tak ada. Nak cari orang yang terima harta tak ada. Nak cari orang susah payah. Dia akan mari satu zaman suasana dia macam tu. Kalau ayah-ayah tengok dalam riwayat lain, dalam hadis yang lain disebutkan orang-orang kaya ni bawa ketul emas. Ketulan emas tu, gol, jongkok. Bawa ketul emas tanya. Nak emas saya tak? Nak ketul emas saya tak? Nak tak emas saya? Nabi kata apa? Bila ditanya kepada seorang lelaki, bila orang kaya ni bawa ketua emas dia jumpa orang miskin, tanya, nak tak ketua emas saya? Nak tak ketua emas saya? Maka lelaki itu akan berkata, aku tidak memerlukan harta tersebut. Semua pakat kata, tak nak, tak nak. Nabi kata, nak tengok tanda akhir zaman, suasana ni muncul. Suasana ni dah berlaku ke belum? Jadi, tak ada ya Ustaz, oi, mana ada dalam dunia. Dalam dunia hari ni kalau orang bagi ketua mas memang sapu Ustaz, oi. Tak bagi can banyak Ustaz, oi. Ayah-ayah boleh catin lah. Maulana Zakaria Kandahlawi mentahqiqkan kitab Al-Isyarah li Isyratis Sa'ah, beliau mengatakan tanda dia, tanda hadis nombor 3 ni, tanda ni dah berlaku 2 kali atas muka bumi. Maknanya tanda ni dah keluar dah. Nombor 1, ayah-ayah boleh tulis kat situ, telah berlaku zaman Sayyidina Osman bin Affan. Zaman Sayyidina Osman memerintah kerajaan Islam 12 tahun. Zaman tu orang beli hamba, beli hamba timbang. Timbang berat. Lagi gemuk hamba tersebut, lagi mahal harga dia. Kalau kurus kurang sikitlah. Kalau gemuk mahal. Dia tak macam zaman P. Ramli. Kalau zaman P. Ramli, penasihat 25% tu kan, dia mahal sikit kan, badang sedap. Sadiq Segaraga 5 pound eh. Kan, tu Sadiq Segaraga. Maknanya harga bubuh lah, tengok kesesuaian. Tapi zaman Sayyidina Osman ikut berat badan hamba. Macam tu. Yang kedua, zaman Umar bin Abdul Aziz. Zaman Umar Abdul Aziz perintah kerajaan Islam. Kerajaan Islam tak perintah tak lama pun. 99 sampai 101. 3 tahun eh. Umar bin Abdul Aziz perintah kan. Kami di Penang dulu ada lah. Kan. Yang mana kedai-kedai. Lah tak tahu jadi apa lah. Kan. Dulu sikit-sikit Umar bin Aziz, Umar bin Aziz. Kan. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz memerintah kerajaan Islam 3 tahun ya. Tapi zaman beliau perintah, orang yang nak membayar zakat ramai, yang nak serahkan duit zakat ramai. Tapi asnaf yang nak terima duit zakat tak ada. Apa sebab Ustaz? Kekuatan iman yang mantap di dalam jiwa mereka. Bila orang nak bagi zakat, tak apa. Saya tak miskin, saya bukan orang miskin, saya bukan asnaf, ramai lagi asnaf. Pi jumpa orang lain, saya pun bukan orang miskin, saya tak mau harta ni, ni bukan harta, saya tak layak terima. Pakat bagi, semua pakat tak nak, semua pakat tolak. Doa. Dan yang ketiga, ayah-ayah boleh catik sikit di bawah tu, tulis itu, akan berlaku ketika mana matahari terbit sebelah barat. Hak ni tak berlaku ni. Rupanya yang ketiga, ada ulama mengatakan, tanda ni akan muncul bila matahari coy keluar sebelah barat. Matahari keluar sebelah barat, orang yang tak semayang, masa tu baru nak semayang. Orang yang tak pernah mengaji, masa tu baru nak mengaji. Orang yang tak tutup aurat, masa tu baru nak tutup aurat. Masa tu baru bakal nak perbetul diri. Masa ni, orang kaya yang duk simpan reta sampai juta-juta. Dan sampai dalam tabung haji pun, 1.25. Kan? Orang yang simpan dalam, minta maaf no, dia jenis reta banyak ni. Orang yang memiliki harta banyak, simpan, tak mau buat kebajikan. Dia suka simpan bagi banyak, bagi beranak, biar bermelabur, biar berkembang, biar berkembang, biar berkembang. Tapi dia sayang untuk menderma, infak, sumbang. Dia sayang nak cari bekalan akhirat. Orang macam ni, nampak matahari naik belah barat, dia bawa harta dia nak pergi ke orang. Masa ni, orang semua tak mahu.
Oh ya, siap tu. Tunggu hari lah. Yang inilah yang disebutkan oleh para ulama kita, suasana ni akan berlaku di akhir zaman sekali lagi. Sebab tu kalau boleh sebelum matahari terbit sebelah barat, buat kebajikan banyak-banyak. Tadi tengok ada tabung untuk tadi Tan Sri kita buat jimat pelancaran, tabung untuk ihya Ramadan. Ya bagi, bagi. Apa yang kita makan, yang tu akan jadi kotoran. Apa yang kita makan jadi kotoran. Apa yang kita pakai, pakai rumah, pakai tu maksudnya gunalah. Rumah cantik, kereta hebat, pakaian mahal, semua akan jadi buruk, Nabi kata. Apa yang kamu pakai semua jadi buruk, tapi apa yang kamu infak, yang tu akan jadi harta kamu di akhirat. Jadi tengoklah harta kita sikit ke banyak di akhirat, tengoklah. Tu ya. Senyap lagi sekali. Lain lah, insyaAllah. Tiga. Right lah, nombor tiga tu. Dah muncul dah pun. Baik, nombor empat. Yang ni saya boleh panjang sikit. Saya minta izin kena panjang sikit. Baik. Di antara tanda akhir zaman, Nabi SAW menggambarkan akan berlaku satu suasana manusia mencari pendapatan dengan cara maksiat. Ni tanda akhir zaman. Sebab tu kita nak minta, malam ni kita nak tahu tentang tanda ni. Tanda akhir zaman, manusia cari rezeki, tak peduli halal haram. Dia kira sapu ya. Itu satu. Suasana ni kita kena terima lah. Hakikat ni kita kena terima. Dia akan berlaku. Cuma nak minta tolong, yang main mengaji, jangan buat. Biarlah orang lain buat. Yang main mengaji, jangan buat. Memang tak buat lah kau noh. Memang tak buat. Nah. Cuma nak peringat dah, jangan buat. Dan jangan bercita-cita untuk buat. Biarlah tanda ni muncul daripada orang lain. Jangan muncul pada hidup kita. Baik, cuba tengok poin nombor 4. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nama Abu Hurairah sebut 2 kali dah noh. Ya. Ayah-ayah yang mana ada pen cantik sikit boleh tak? Zajar bagi kenal. Noh. Tulis sikit, tulis sikit di bawah tu. Abu Hurairah lahir waktu usia Nabi 32 tahun. Yang kita dah dengar nama Abu Hurairah, Abu Hurairah ni. Rupanya Abu Hurairah tu lahir waktu usia Rasulullah 32. Baginda berusia 32, Abu Hurairah baru lahir. Ha, tu tu umur beza antara Abu Hurairah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. No? Poin nombor 2 tulis itu lahir di Daus, Yaman. Lahir di Daus, Yaman. Abu Hurairah bukan orang Mekah, Abu Hurairah bukan orang Madinah, dia orang Yaman. Tu. Yang ketiga tulis kat situ bersama dengan Rasulullah dengan Rasulullah dari tahun 7 sehingga 9 bersama dengan Rasulullah dari tahun 7 hijrah sampai 9 hijrah. Sajalah cerita sikit lah. Rupanya ayah-ayah, ibu-ibu yang mengaji malam ni, kita duduk dengar nama Abu Hurairah ni banyak kali dah, lama dah duduk dengar nama Abu Hurairah, Abu Hurairah. Rupanya Sayyidina Abu Hurairah ni bersama dengan Rasulullah, duduk sekali dengan Rasulullah 4 tahun. Maknanya waktu Rasulullah berada di kota Mekah, Abu Hurairah tak ada cerita. Tak ada cerita langsung. Waktu Rasulullah dilantik menjadi Rasul, Abu Hurairah tak ada langsung cerita. Masih ada hidup zaman. Masa tu baru lejah 2. 8 tahun. Masa tu baru 8 tahun. Lejah 2 lah kalau sekarang. Waktu Rasulullah dan para sahabat kena seksa. Bilal bin Rabah kena tindih batu. Ada Ammar bin Yasir kena rejam kepala dalam mayat bagi lemat. Suruh mengaku kata letak uzar tu Tuhan. Dia tak nak mengaku. Rejam dalam mayat, angkat bagi rejam macam tu. Abu Hurairah masih cerita dia. Kita dengar sahabat 3 tahun kena boikot yang pergi duduk dekat apa Syi'ib. Syi'ib ni lereng-lereng bukit. 3 tahun duduk di lereng bukit. Ayah-ayah sekarang siapa pergi Mekah nak tahu tempat Nabi SAW kena boikot. Sekarang ni tempat tu nama dia Bukit Ajiat. Kawasan Bukit Ajiat. So, siapa duduk di hotel belah Bukit Ajiat tu di antara kawasan yang dulu Nabi kena boikot 3 tahun. Sahabat kena boikot 3 tahun. Abu Hurairah masih di Daus, Yaman. Baginda berhijrah masih di Yaman. Nabi masuk perang Badar 313,000. Abu Hurairah masih di Yaman. Perang Uhud yang patah gigi lah. Nabi SAW patah gigi perang Uhud masih di Yaman. Nabi SAW dengan sahabat korek pasir perang Khandaq, Abu Hurairah di Yaman. Nabi SAW lawan orang Yahudi perang Khaibar,
tak wayuh ni. Abu Hurairah masih diam aja. Cuba tengok. Berkatnya Abu Hurairah sampai lah kita sebut nama. Seolah-olah macam hidup lama dengan Nabi SAW sedangkan hidup tak tahu. Dia kata Abu Hurairah. Nenoh, saja bagi kenal kat dapur, bagi kenal. Sayyidina Abu Hurairah datang bertemu Rasulullah selepas perang Khaibar. Selepas habis perang baru datang. Dan dia bersama dengan Rasulullah 4 tahun. Alhamdulillah. Boleh noh? Poin seterusnya tulis di situ. Menghafaz 5374. 5374. Hadis. Rupanya dalam ranking duduk nombor 1. Ranking sahabat yang hafaz hadis Nabi, Abu Hurairah duduk nombor. Padahal duduk bersama Rasulullah 4 tahun dah. Tu berkat itu. Dan noh, baik. Poin seterusnya cantik belak sikit. Alah-alah bagi kenai masih lah. Sekejap belakang ni ada lagi nama Abu Hurairah. Bagi kenai. Siapa nak buat, buat lah. Abu Hurairah ni seorang sahabat yang tak pernah tinggal 3 amalan. Kalau boleh yang mari mengaji malam ni, kalau boleh ejah tengok jangan tinggal 3 amalan ni. Nombor 1, puasa 3 hari sebulan. Abu Hurairah tak pernah tinggal. Sebab tu kalau boleh yang hadir malam ni, yang mengaji malam ni, kalau boleh puasa 3 hari sebulan jangan tinggal. Malika Ramadhan lah. Ramadhan buat 3 hari je kan. Ustaz kata 3 hari sebulan, oh jangan. Ramadhan puasa bagi penuh lah. Tapi bulan-bulan lain bagi paling kurang bagi ada 3 hari sebulan. No? Tambah-tambah ayah-ayah yang main-main malam ni yang terlibat dalam perjuangan Islam. Siapa-siapa yang bertamah no, bersemangat nak mempertahankan Islam, nak memertabatkan Islam, duk berjuang nak tegakkan Islam, kalau tak ada puasa sunat langsung, komannya tak kuat. Kalau nafsu sendiri kita tak boleh lawan, kita takkan berjaya menentang musuh-musuh yang ada di luar. Nak lawan nafsu, puasa, kena puasa. Senyap, kena puasa sajalah 3 hari sebulan. No? Nombor 2, sembahyang duha. Lepas tu duha jangan tinggal. Yang hadir malam ni saya yakin semua buat dah duha selesai. Yang ketiga, solat witir. So, ni 3 amalan yang Abu Hurairah kata, wala ajahunna hatta amut. Aku takkan tinggal amalan ni sampai aku mati. Lena, selesai. Poin terakhir, meninggal dunia usia 80. Meninggal dunia usia 80 tahun 59 Hijrah. Meninggal umur 80 tahun 59 Hijrah. Rupanya Abu Hurairah doa lah. Doa, Allahumma la tudrikni sanata sittin. Ya Allah, janganlah bagi aku hidup tahun 60 Hijrah. Matikanlah aku sebelum masuk 60 Hijrah. Kau bagilah aku ni tak hidup atas muka bumi tahun 60 Hijrah. Aku tak mau hidup tahun 60 Hijrah. Allah Ta'ala makbulkan 59 Hijrah meninggal. Sebab apa tak mau hidup tahun 60? Sebab tahun 60 muncul Imaratul Sibyan, satu pemerintahan budak-budak. Maksudnya naik pemerintah yang tak peduli halal haram dosa pahala ni, budak-budak. Dan rupanya tahun 60 Hijrah naik pemerintahan Yazid bin Muawiyah, manusia yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Husain, manusia yang bertanggungjawab membunuh Sayyidina Hasan. Kan cucu Nabi SAW kita dengar Hasan Husain, Hasan Husain kan. Rupanya Sayyidina Husain kita tahu terbunuh di Karbala atau Karbala di Iraq atau kita tahu. Rupanya Sayyidina Hasan, Yazid suruh isteri dia, Yazid beritahu pada isteri Sayyidina Hasan, wahai isteri Sayyidina Hasan, tak ingat nama apa, tak maaf banyak-banyak lah. Wahai isteri Sayyidina Hasan, kalau kamu nak reta banyak, kamu nak jadi pemaisuri kerajaan, nak dua benda ni, aku minta satu ya, bunuh suami kamu. Tu ya. Akhirnya isteri Sayyidina Hasan pun racun dalam makanan. Ni ada dalam kitab Al-Isyarah, saya ambil banyak daripada situ. Apa tahqiq oleh Maulana Zakaria Kandahlawi, ulama besar daripada India. Minum-minum ningai. Tu kata no, dulu ada orang no, jenis orang gila jawatan ni. Dulu ada Allah macam kan. Yeah. Dia sanggup buat apa saja, dia masuk masjid bagi tazkirah. Yang mana faham-faham. Ya, tak faham, tak cukup. Baik. Bila habis bunuh, dia pergi jumpa dengan Yazid, minta dua perkara tadi. Minta jawatan, minta harta. Yazid kata apa pada dia? Yazid kata pada perempuan ni,
Kalau suami yang baik seperti Sayyidina Hasan pun kamu sanggup bunuh. Kalau laki kamu hak baik macam Sayyidina Hasan pun kamu berani bunuh. Kalau kamu jadi isteri aku, aku lagi senang kamu bunuh. Kalau suami hak baik pun kamu sanggup bunuh. Tambah hak jahat macam aku ni, lagi senang kamu bunuh. Akhirnya dia halau perempuan tersebut, harta apa pun dia tak bagi. Halau keluar macam tu je. Siapa yang bertanggungjawab? Yazid tu juga. Tahun 60 Hijrah. Sebab tu Abu Hurairah tak berhidup pada zaman tersebut. Doa dimatikan sebelum 60 Hijrah. Allah Ta'ala mengkabulkan. Makamnya di Baqi' sah. Abu Hurairah makamnya di Baqi'. Cuma kita tak tahu di mana lah. Noh? InsyaAllah. Baik. Boleh kan noh? Bagi kenai. Kada apa bagi kenai. Baik, sembuh. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, akan datang kepada manusia satu zaman, manusia tak peduli lagi daripada mana mereka mendapatkan harta. Adakah daripada yang halal ataupun yang haram. Tanda akhir zaman, manusia dah tak peduli halal haram. Dia kira sapu je. Ada tak ada? Ada tak ada? Ada. Ada. Tajuk ni selesai. Nak minta nombor 4, right. Saya tak mahu ulas panjang tajuk ni. Kan? Saya rasa yang hadir malam ni, yang main mengaji malam ni, nampak apa yang berlaku sekarang. Daripada sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara, hari ni kita boleh nampak. Cuma saya nak pesan satu ya. Satu ya. Yang ni ambil tu. Ayah-ayah, ibu-ibu yang mana hadir pada malam ni, yang main mengaji malam ni. Saya rasa majoritinya macam Tan Sri kata tadi lah. Semuanya yang berusia. Kan? Kalau istilah dia sebut warga emas, tapi saya tak minat sangat sebut warga emas. Kita sebut orang lama. Otai sedap sikit kan, nampak kemah eh? Kan? Ayah-ayah yang ada di sini, saya rasa tak ada masalah dan isu ni, selesai. Cuma nak minta tolong, tolong nasihatkan anak dan menantu. Tolong balik bagi tahu poin ni pada anak dan menantu, itu aja. Yang poin yang saya nak kongsi ni. Ayah-ayah, ibu-ibu yang hadir pada hari ni, tajuk ni kalau boleh tolong ambil perhatian sikit. Kita kalau boleh waktu cari pendapatan, tolong pastikan pendapatan kita tu bersih daripada benda tak elok. Tolong pastikan. Pasal apa Ustaz? Abdullah bin Mas'ud pesan kepada kita, al-aulad ala kasbi walidihim. Anak-anak, sebenarnya anak-anak ni, dia sebenarnya terbentuk daripada pendapatan mak bapak. Anak-anak ni nak jadi elok ke, nak jadi tak elok ke, antara faktor besar dia, tengok mak ayah besarkan dia dengan hasil yang macam mana. Rupanya yang tu cukup besar pengaruh. Kalau mak ayah ni jenis reti halal haram, ambil peduli halal haram, jenis tak tipu, bekerja tak tipu, meniaga tak tipu, buat apa pun tak tipu, dia tak ada nak kelentong. Ataupun dia tak ada lah duk buka apa syarikat apa-apa pelaburan ke apa ke. Orang buah duit banyak, lepas tu dia lari dengan duit-duit tu. Contoh. Ayah ni jaga pendapatan tu. Mak ni jaga pendapatan tu. InsyaAllah, anak yang dibesarkan dengan hasil tu, insyaAllah anak tu akan jadi elok. Walaupun tak mengaji sekolah dengar biasa, dia akan jadi elok. Dia akan jadi tertib, dengar kata, dia tak banyak bantah. Orang belah utara sebut, dia tak ketegak. Senang bahasa. Dia elok, dia jadi elok tu lah. Pasal dia besar dengan hasil yang baik. Sungguh, kena jaga sungguh tu lah. Bak ni jaga sungguh. Tambah kecil-kecil tu. Faham bahasa saya tu lah. Ayah-ayah pun ada, cerita bila sikit. Tak apalah, dah selit dah masuk. Pernah dengar nama Imam Ghazali? Pernah dengar kan? Tok Guru Imam Ghazali, salah seorangnya nama Imam Haramain Juwaini. Salah seorang pada Tok Guru Imam Ghazali. Imam Haramain Juwaini masa kecil ni, waktu dia kecil, ayahnya, ayah pada Imam Haramain ni, Tok Qadhi besar dalam sebuah negeri. Tok Qadhi. Ayah dia pergi mahkamah, duk bercara di mahkamah, ayah dia buat keputusan lah. Hakim. Tok Qadhi, hakim. Satu hari, ayah dia duk bercara orang Yahudi. Duk bercara di mahkamah tu tentang satu Yahudi. Yahudi ni ada buat salah. Duk bercara kes dia. Bila kes tu tangguh, Yahudi ni pandai. Dia pergi ke market, pasar, dia beli susu semangkuk. Dia pergi hantar rumah Tok Qadhi. Bahasa lah, rasuah. Tapi zaman tu SPRM tak ada. Tak apalah, tapi maksud dia rasuah lah tu. Dia bagi rasuah. Supaya kes tu, dia terlepas. Supaya dia selamat daripada kes tu. Dia pergi hantar susu. Waktu Yahudi tu pergi hantar, Tok Qadhi ni tak ada di rumah. Tok Qadhi ni bertugas di luar. Tak ada siapa di rumah. Melainkan Imam Haramain masih kecil.
dengan pembantu rumah eh. Tak ada masa tu. Pembantu rumah tu pun ambil lah susu tu. Makasih dah lah orang bagi ni ambil kan. Bila Imam Haramain yang kecil tu menangis, duk teriak. Pembantu ni ambil susu tu, bagi minum. Bagi minum kan. Bila Tok Qadhi balik, tengok-tengok dalam rumah ada mangkuk. Orang dulu kan macam kita. Orang dulu mangkuk boleh kira. Orang kita hari ni mangkuk tak terkira. Itu beza kan. Eh? Balik-balik rumah, tengok dalam rumah atas meja tu ada mangkuk. Jadi, Tok Qadhi ni tanya, ni mangkuk ni siapa punya, siapa bagi. Pembantu dia cerita lah, yang bagi ni sekian-sekian orang macam ni, rupa bentuk dia apa semua, cerita. Akhirnya, Tok Qadhi bila dapat penjelasan, dia rasa yang bagi susu ni adalah Yahudi yang sedang dibicarakan kes tu di mahkamah. Yahudi yang masih lagi kes tu tergantung. Jadi, pemberian ni, apa dia buat? Dia kata, no, kalau boleh jaga orang dia. Apa dia buat? Dia ambil Imam Haramain yang masih kecil tu. Dia ambil Imam Haramain. Ni kepala. Ni banyak ni kepala. Ni kaki. Dia ambil kepala anak dia satu juga. Dia ambil jari kelingking ni. Dia colok masuk dalam dia. Jolok muntah. Jolok muntah. Jolok muntah. Jolok muntah. Sampai akhirnya dia jolok yang terakhir. Muntah dah tak keluar dah. Maka dia ambil tak. Susu tu keluar lah. Dia pun dah keluar. Tapi dia kata, mak. Ya, satu hari ni hafai tu kalau takut ni, takut. Dia kata apa? Dia kata, wahai, ada nama dia Abdul Malik tu, tak apalah ringkas. Dia sebut, wahai dua ini, kalaulah nanti kamu dewasa, kamu besar, kamu bercakap sedikit gagak. Cakap ni ada gagak-gagak sedikit. Hal tak bisa berbilangan. Ni semua sebab punca dia, susu yang masih ada dalam perut kamu yang tak boleh keluar. Kalau kamu dewasa nanti bercakap ada sikit gagap, ni semua punca susu tu lah. Dan rupanya ada riwayat mengatakan Imam Haramain waktu dewasa bila bercakap ada sedikit gagap. Tengok orang dulu jaga sampai tahap tu lah. Jaga. Tak patut saya kata tadi, tak apalah benda yang telah berlaku, nak buat macam mana, minta ampun pada Allah, benda dah terlepas. Tapi yang ke depan ni jangan buat lah. Baru ni saya boleh tiak di Penang. Ni saya je ni orang belah sana ya, mengajak belah utara. Saya mengajak di Penang baru ni, tentang tajuk yang seumpama ni juga. Saya sebut, harta yang kita ambil, harta orang yang kita ambil, kita kalau pun ambil harta orang lain, macam mana pun kena pulangkan balik. Tu point lah. Ingatlah. Kalau kecil, kecil lah. Kalau pernah ambil cangkui jiran, kena bagi balik. Kalau kita pernah ambil buah limau, dulu time ngaji Ustaz, untuk sapu buah limau Cina. Kan Cina duk pakai sembahyang kan. Kan duk pergi sapu ambil, curi Ustaz air duk makan, contoh. Rupanya ambil harta orang kalau kecil, kena bagi balik. Apatah lagi kalau ambil harta orang yang besar. Contoh, kita kelentong, kelentong lah. Kita kelentong tanah adik-beradik kita. Tanah abang, tanah adik pun kita pusing-pusing-pusing, buah nama kita sorang. Berapa lama Ustaz? 30 tahun lepas buat kerja tu Ustaz. 30 tahun lepas, tanah tu jadi nama saya sorang saja Ustaz. Adik-adik semua kali habis. Sekarang ni kalau dah insah, dah bertaubat, dah nak berbetul kesalahan, wajib kena serah balik tanah tu pada mereka. Tak boleh buat apa, kena serah. Kalau tak mau serah, pergi jumpa adik-beradik setiap orang tu, jumpa adik, abang, kakak, dia tak halal. Kalau dia orang tak halal, sangkut je lah. Kita zalim dengan harta orang, Allah Ta'ala akan balas dengan harta kita. Kita buat nayahan dengan harta orang, Allah Ta'ala akan balas melalui harta kita. Dan harta yang paling berharga bagi seorang manusia adalah anak. Itu kena jaga semua tu. Bak tu kena jaga semua tu. Jangan buat main. Tu dulu saya kerja tu, saya tahu dia mesti tak masuk. Tu dulu saya kerja pejabat zakat di sana. Nah, saya kerja di pejabat zakat Pulau Pinang. Apa zakat Pulau Pinang hampir 10 tahun. Kalau ikut dari sudut kedudukan tu macam kalau di wilayah ni Ustaz Husni, Ustaz Abdul Rahman dia urus bahagian tu lah.
Dan saya berhenti tu lepas sebab masuk pending pilihan raya. Tapi alhamdulillah lah kalau alhamdulillah. kalau menang baru. Alhamdulillah lah tak apalah kan. Ni ketentuan Tuhan, alhamdulillah. Saya waktu bekerja di zakat 10 tahun, 10 tahun bekerja zakat. Tapi sepanjang 10 tahun bekerja, satu sen saya tak pernah bagi anak isteri saya makan duit kerja zakat dengan. 10 tahun saya tak nak bagi. Kira dapat gaji zakat tu, haram ke duit zakat tu? Tak, duit zakat halal. Tapi 10 tahun bekerja, satu sen saya tak nak bagi. Sedangkan isteri baru dua. Baru dua. Isteri dua, anak lapan. Saya tak bagi, satu sen saya tak bagi. Saya cari kot lain lah, cari lah jual kitab ke apa ke, buat juga buat ni. Yang saya yakin rezeki tu bersih, halal. Yang tu saya bagi untuk makan minum. Duit gaji zakat, zakat. Saya buat boleh lah. Bagi untuk parti ke apa jenis macam tu lah. Buat macam tu lah. Tapi kat keluarga saya tak. Haram ke Ustaz? Dah. Duit gaji zakat tak haram. Habis tu kenapa Ustaz tak bagi? Kenapa tak serah? Jawapan dia, sebab saya tahu saya kerja di pejabat zakat tu macam mana. Kan? Pancikat pukul 8, pukul 8 pancikat, 8:30 baru start buat kerja. Pukul 10 lagi, duduk relax, sembang dengan kawan, kata komuniti, kata komuniti, kata bak kereta terbang lagi. Zaman tu tak ada lagi kereta terbang. Kan? Kata ni, macam-macam lah, bincang lah. Pukul 12:30, tak buat kerja lah. Walaupun tak pergi ke mana-mana, duduk di tempat, tapi tak buat apa lah. Pukul 1 sampai pukul 2, rehat. Pukul 2:30, baru sembahyang semua. Pukul 4, kawan tu beli cucuk berapa tu? Cucuk pisang, bawa mari rojak, duk bawa mari maruku, duk kepak tu pula. Pukul 5, balik. Macam sama ni kepak dia. Tak sungguh ni kan, sungguh. Habis tu nak buat macam mana Ustaz? Kalau saya buat sekarang ni, saya punya bahasa mudah tersebut, saya duk buat perangai ni Ustaz. Nak buat macam mana? Cara nak cucikan pendapatan ni adalah dengan banyakkan bersedekah. Tu je cara. Cara lain tak ada. Sebab tu kalau kata ada orang meminta sumbangan ke apa, rubuh niat, ya Allah, ni aku cuci pendapatan aku yang lama-lama. Ni aku bersihkan pendapatan aku yang sebelum ni. Aku tak nak anak aku jadi mangsa di atas kesilapan aku ni. Buh. Kalau anak kita dah jadi dah pun tak berapa cantik Ustaz. Anak saya jadi tak berapa cantik Ustaz. Oi. Tak apa. Bubuh juga niat. Ya Allah, mudah-mudahan aku cuci pendapatan ni. Kau ubahlah anak aku jadi anak yang soleh-soleh. Kau. Cara ni dah. Understand? Okay. Sama ah no melawak-melawak sikit dengan BT ni lah. InsyaAllah lah. Sebab tu kita nak minta pekat dia lah. Nombor 4, right lah. Nombor 5, Allah. Nombor 5 ada tak ada lah kan? Ada tak ada nombor 5? Ada, right. Kalau boleh, right no. Kalau boleh, right. Dan kalau boleh, right 2 kali. Tanda tu memang terang-terang muncul sekarang. Saya, oi. Baik. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tu kalau boleh buat kurungan tulis itu orang Islam. Rupanya tanda akhir zaman orang Islam. Rupanya ni rupanya penyakit akhir zaman noh. Di antara tanda ataupun penyakit akhir zaman, orang Islam akan berusaha mendapatkan jawatan, yakni kedudukan politik untuk kepentingan sendiri. Itu maksud daripada hadis. Tanda akhir zaman, umat Islam mula gila nak pegang kedudukan politik, berebut nak pegang jawatan politik. Ini tanda akhir zaman. Sedangkan umat-umat terdahulu, bila suruh dipegang jawatan, bila dilantik pegang jawatan, semua pakat tolak. Semua pakat tolak. Orang Islam dahulu suruh pegang jawatan, tolak. Orang pernah lantik Sayyidina Abdul Rahman bin Auf sebagai khalifah nombor 3. Selepas Sayyidina Umar kena tikam, sahabat-sahabat mesyuarat, siapa nak jadi khalifah ketiga? Corak dulu, syura. Rupanya sebelum nama Sayyidina Osman naik, sebelum Sayyidina Osman dicalonkan, naik nama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Seorang sahabat yang kita dengar nama cukup hebat, tapi rupanya beliau tempang. Yang dia dengar nama tokek kaya, tokek kaya, tokek kaya, rupanya beliau tempang. Tahu.
dekat badan dia tak silap saya hampir 20 paru. Yang kita dengar nama Tokir Kayo, yang dengar nama bila sebut nama Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, tok-tok guru kita, ustaz-ustaz kita, oh sahabat yang cukup kaya, Osman Ghani, Abdul Rahman Al-Ghani, yang kaya. Rupanya dia tempah, beliau tempah. Allah. Tak apalah doh. No. Kita kena kenal yang sekarang doh. Ashab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bila orang lantik Sayyidina Abu Rahman bin Auf, Sayyidina Abu Rahman kata apa? Tengok dia kata, daripada kamu beri aku jawatan khalifah ini, daripada suruh aku pegang jawatan ini, lebih baik kamu ambil pisau, kamu letak pisau ini di sebelah sini, dan kamu ramai-ramai tekan pisau ini supaya ia tembus ke sebelah sini. Daripada bagi aku jawatan khalifah ni, baik ambil pisau, letak di sini, tekan supaya tembus sebelah sini. Bahasa mudah dia apa? Daripada bagi aku jawatan ni, lebih baik bunuh bagi aku mati. Aku tak sanggup menerima jawatan. Al-Imam Abu Hanifah kena 11 hari penjara, dipenjarakan 11 hari. Antaranya, antara satu sebab, menolak jawatan nombor 2 paling tinggi dalam kerajaan, jawatan ketua hakim. Tak mau jadi ketua hakim, khalifah tangkap, buh penjara 11 hari. Last kali, tak mau juga, last kali bagi minum racun. Itu yang Sayyidina Imam Abu Hanifah Nu'man bin Thabit wafat dalam penjara racun. Tak mau semua jawatan. Orang sekarang, hui. Kan? Kira nak dapatkan jawatan sampai sanggup menteri lah. Nak pegang jawatan sampai sanggup berjanji palsu. Contoh. Baik, sama. Dan jawatan ini akan membuatkan kamu menyesal di hari kiamat. Selesai. Tak payah bincang panjang lah. Itu clear. Maka ni'matlah orang yang menyusu, yakni ketika memegang jawatan. Orang yang memegang jawatan masa pegang memang ni'mat lah. Dunia di dalam tangan, ni'mat lah. Dan buruklah orang yang memutuskan susu, yakni ketika tidak memegang jawatan. Orang yang memegang jawatan atas muka bumi masa pegang, ni'mat. Memang ni'mat lah, no? Tapi bila jatuh, okay. Okay. Semua manusia macam tu. Yang pegang jawatan, semua macam tu. Apa dalil tu, Ustaz? Ini dalil. Akhir zaman, manusia akan hanya berpegang kepada orang yang ada jawatan. Bila jawatan dia hilang, manusia tak akan ikut dia lagi. Manusia akan mengikut orang lain pula yang memegang jawatan tersebut. Ini gambaran manusia akhir zaman menjadi hina sampai tahap. Asal-asal lah jadi. Jadi, you know, dulu orang ikut hamba Allah ni, ikut sebab apa? Dia pegang jawatan tertinggi, kan? Kemudian bila dia jatuh, orang buat tak peduli kat dia. Tapi lah orang ikut dia boleh. Tak tahu yang saya pelik. Yang boleh faham-faham. Macam tu lah contoh. Cuma nak sebut, bila turun, sengsara. Ya, biasalah benda tu. Baik, selesai. Nombor 5. Nombor 6. No, tanda ni pun dah muncul. Di antara tanda akhir zaman, hamba melahirkan Tuhan. Hadis Jibril yang panjang tentang soalan pada Nabi SAW, aku khabarkan tanda-tandanya apabila hamba melahirkan Tuhan. Ayat-ayat yang mana ada kitab, poin nombor 6 ni ada dua makna. Makna banyak, saya bagi dua. Nombor 1, tulis itu, hamba melahirkan Tuhan ni maksud dia, nombor 1, tulis itu, kesan peperangan. Tulis tu, sekali saya cerita macam mana kaitan hamba melahirkan Tuhan dengan perang. Rupanya tanda akhir zaman, baginda gambarkan hamba melahirkan Tuhan. Maksud dia apa, Ustaz? Tanda akhir zaman akan berlaku banyak peperangan. Nak tengok tanda kiamat, perang banyak. Bila perang banyak, hamba akan mula melahirkan Tuhan. Tak faham? Contoh simpel. Saya ambil satu sudah. Amerika serang Afghanistan. Contoh simpel. Okay. Tentera lelaki, minta mana, bila Amerika masuk ke negara Afghanistan, Taliban ke Perikatan Utara, maksudnya orang lelaki Afghanistan, dia tembak. Yang tu biasalah. Orang kapiak masuk negara orang Islam, itulah yang mereka buat. Tentera Amerika, dia bunuh orang lelaki Afghanistan. Orang perempuan Afghanistan, tentera Amerika buat apa? Dan bahasa mudah macam inilah. Tentera Amerika bila kumpul-himpunkan orang perempuan Afghanistan, selalunya kalau orang perempuan Islam ni, tentera-tentera kafir akan rogol. Rogol. Yang ni biasalah.
Rupanya orang kafir bila masuk dengan orang Islam, inilah yang mereka akan buat kepada wanita-wanita muslimah kita. Ceklah negara mana atas muka bumi pun, kafir kalau serang negara Islam, inilah yang mereka buat. Dulu Serbia masuk Bosnia, orang lelaki dia bunuh habis, yang perempuan dia cekup, dia rogol. Sahabat kita di Rohingya sekarang, hak lelaki dia bunuh, hak perempuan rogol. Sampai boleh pula duk, sahabat saya baru balik hari tu daripada Rohingya, sebut apa? Depa boleh pula duk main kira-kira. Kamu rogol berapa orang dah? Kamu rogol berapa orang dah? Ni mangsa yang masih hidup cerita. Cerita pada sahabat saya, dia kata depa duk kira. Rupanya orang kafir masuk dengan orang Islam, inilah yang mereka buat. Tapi orang Islam kalau masuk negara kafir, orang Islam kalau masuk ke negara orang kafir, boleh tengok, kita punya banyak patah larang. Kita tak boleh bunuh orang perempuan, tak boleh bunuh kanak-kanak, tak boleh bunuh binatang, tak boleh patahkan pokok, tak boleh runtuhkan makbat. Makbat tu rumah ibadat dia lah. Tak boleh bunuh orang tua. Kita cuma boleh bunuh orang yang berperang dengan kita. Ya. Itu pun mereka label orang Islam teroris. Kekhampir. Boleh faham macam mana tu? Tak cukup lah. Nak ulas tapi nak buat ambil contoh Afghanistan tadi ya. Bila mereka rogol, bila tentera rogol orang perempuan Afghanistan, mengandung 9 bulan, mengandung, kemudian melahirkan anak. Bila anak tu lahir, anak tu anak apa? Tu, anak tentera Amerika yang merogol, anak tuan yang mari menjajah. Yang melahirkan anak ni siapa? Yang melahirkan anak ni hamba yang kita sebut sebagai tawanan perang. Dan fenomena ni takkan berlaku melainkan bila berlaku perang. Ada tak ada ni? Sesana ni. Dah selesai. Makna nombor dua tulis itu, anak-anak derhaka pada kedua ibu bapa. Anak-anak derhaka pada kedua ibu bapa. Ada tak ada ayat ni? Ada orang. Kalau boleh kat bawah tu, kat belakang dia buat kurungan sikit, tulis situ. Aku pun masuk juga. Boleh tu, aku pun masuk juga. Lawak anak tu. Baik, boleh no? InsyaAllah no, pakat-pakat jagalah. Sebab tu yang hadir malam ni, dengan mak ayah, jangan buat lebih kurang lah. Jangan buat lebih kurang. Siapa tak pernah balik, balik. Ni saya cerita bagi siapa yang masih memiliki ibu dan ayah lah. Yang mana ada mak ayah, balik. Rumah mak ayah balik. Duit-duit kalau ada, bagi. Jagalah hati mereka. Tambah-tambah kalau mereka dah berusia, jagalah hati mereka. Mereka nak apa, bagilah. Nah, yang mana ada mak ayah, layan. Satu. Yang kedua, yang mana mak ayah dah tak ada. Mak ayah dah meninggal dunia. Saya nak sebut mudah macam ni lah. Dulu waktu mak ayah kita meninggal dunia, kita selalu buat kebajikan untuk mereka. Buat macam-macam. Wakaf lah, derma lah, apa. Semua kita buat. Tapi selepas 30 tahun mak ayah kita meninggal dunia, kita tak buat apa dah. Sedangkan mereka tetap menunggu apa kita panggil amalan daripada anak. Walaupun usia kita sekarang 99, kita sekarang 99, tapi mereka tetap mak dan ayah kita. Jadi kalau boleh kita sebagai anak buat kebajikan untuk mereka sama. Faham tak bahasa ni? No? Sebab tu kalau boleh bulan Ramadan nak datang ni, dalam ni cadangan lah. Saya bukan kempen tapi cadang. Kalau ayah-ayah ibu sekalian nak bawa sumbangan, nak letak sumbangan dalam tabung tu, kalau boleh apa salahnya, niat sekali untuk mak ayah. Ya Allah, ni aku bagi ni untuk sekali untuk mak ayah aku. Walaupun mak ayah kita dah meninggal dunia 40 tahun lepas, mereka tetap mak ayah kita. Faham kan? Bila? Ya, semua dah tengok jam dah nampak saya. Boleh dapat noh, insya-Allah noh, mudah-mudahan. Baiklah, nombor 6 tu memang dah berlaku dah. Baik. Nak berhenti dah lah. Berhenti. Habis noh. Baik. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekarang kita tengok bahagian belakang. Cuma bahagian belakang ni saya sebut awal-awal macam ni noh. Bahagian belakang ni sengaja saya letakkan tajuk yang macam ni, daripada nombor 7 sampai nombor 11 ni. Kalau kita tengok dari sudut tajuk, kita akan faham dari satu sudut. Kita akan faham. Tapi sebenarnya hadis ini makna dia lain. Makna dia lain. Walaupun tajuk dia bunyi macam tu, tapi makna dia lain.
Sebab tu saya nak tunjuk pada ayat yang 9, kata mengaji ni kena ada guru, menuntut ilmu kena ada guru. Jangan mengaji dengan buku sahaja. Mengaji jangan, minta maaf lah, tidak boleh belajar dengan buku sahaja. Belajar dengan guru. Dah ada asas ilmu, dah ada mi'yar ilmu, dah ada sikit basic. Nak baca buku apa, baca lah. Tak salah nak baca buku. Yang tak bolehnya, mengaji apa pun tak mahu, Ustaz. Kira nak baca buku saja. Dia rasa dia boleh jadi alim dengan membaca. Oh, ni silap. Ni satu pemahaman yang cukup silap. Macam baru ni saya kena di Penang. Ada, boleh cerita sikit? Lihatlah. Ada hamba Allah ni seorang tak berapa cerdik. Kasar si bahasa. Tak berapa cerdik je lah. Tapi umur lebih kurang saya jugalah, 30 lebih. Dia mari jumpa saya, dia kata, Ustaz, nak tanya satu soalan. Okey, apa dia? Kita ni Ustaz, orang Islam ni, kalau bertembung antara Quran hadis dengan ulama, kalaulah bertembung satu hukum antara Quran hadis dengan ulama, kalau sama okey Ustaz, kalau Quran hadis dengan ulama hukum dia sama, tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau bertembung Quran hadis dengan ulama, Quran hadis kata haram, contoh, ulama kata makruh, contoh, bertembung, kita nak ikut siapa? Oh, kemahir. Saya kata dia ni memang cari pasal. Kan? Kalau bertembung tu nak ikut siapa? Saya tanya dia, abang ikut siapa? Abang ikut siapa? Dia kata, kita kena ikut Quran hadis, Ustaz. Sebab apa? Dia kata, sebab Quran hadis ni wahyu yang Allah Ta'ala turunkan, dan inilah pusaka Nabi, Nabi tinggal pada kita. Jadi kalau bertembung Quran hadis dengan ulama, kita kena balik pada Quran. Oh, farudduhu ila Allah wa Rasul. Buh dalil lagi. Oh, kemahir Allah. Ya, kita kena balik pada Quran hadis. Saya kata, ulama. Oh, dia kata, ulama manusia, Ustaz. Jadi ulama ni dia ada boleh jadi silap, salah dan sebagainya. Jadi kita kena ikut ulama. Oh. Saya dengar-dengar tu, Ustaz. Eh, tak apa. Habis dia bercakap, dia tanya, Ustaz punya pandangan macam mana? Ustaz punya pandangan macam mana? Saya kata, abang, kalau bertemu Quran hadis dengan ulama, kalau bertemu dua ni, abang, saya dan saya rasa kebanyakan yang orang yang ada dalam Malaysia hari ni, boleh kata majoriti orang dalam Malaysia yang ada dalam Malaysia hari ni, kita semua wajib ikut ulama. Kita tak boleh ikut Quran hadis. Kita kalau bertemu Quran hadis dengan ulama, hak kita ni wajib ikut ulama. Kita tak boleh ikut Quran hadis. Awak nampak terkejut, nampak tak sungguh je lah. Dia tanya apa siapa? Saya kata, abang dengar lah, saya bagi satu-satu ni. Nombor satu, abang baca ayat Quran tu, abang baca, abang faham, hukumnya haram. Contoh, abang baca ayat Quran tu, hukumnya haram. Abang baca hadis tersebut, hukumnya haram. Okey, saya nak tanya abang, para ulama jumpa ada ayat Quran yang abang baca tu? Para ulama baca ada ayat Quran yang abang baca tu? Dia kata, baca. Para ulama baca ada hadis yang abang baca tu? Baca. Habis tu kenapa mereka letakkan hukum makruh? Maknanya di sini, ayat Quran tu ada pemahaman yang lain. Hadis Nabi tu ada pemahaman yang lain. Tu nombor satu. Faham tak bahasa saya tu? Satu. Yang kedua, saya kata kat abang tu, bila abang baca ayat Quran, hukum dia haram. Abang baca hadis, hukum dia haram. Saya kata, ulama' bukan macam kita abang lah. Ulama' bukan macam kita. Saya ambil contoh satu, Imam Syafi'i. Abang baca ayat Quran, abang buah terus hukum haram. Baca hadis, buah terus hukum haram. Imam Syafi'i nak letak satu hukum, Imam Syafi'i tak buat macam kita buat lah. Imam Syafi'i baca satu ayat tu, Imam Syafi'i akan cari ayat-ayat Quran yang lain yang ada kaitan dengan isu tu. Himpun semua ayat Quran yang ada kaitan dengan hukum tu. Himpun semua hadis-hadis Rasulullah SAW yang ada kaitan dengan hadis tu. Himpun semua dalil, baru buat kesimpulan. Last kali Imam Syafi'i kata, kesimpulan hukum masalah ni makruh. Tu ulama. Tu saya kata ke abang tu, kat sini saya tak kata lah. Saya kata ke abang tu ya. Saya kata, sebab tu orang mengaji, nak kenal orang menuntut ilmu ni mudah ya. Kalau kita sebut satu hukum, dia akan tanya, ulama mana sebut? Kitab mana sebut? Ha, ni orang mengaji. Ni saya kata ke abang ni lah, saya tak kata ke orang bagi ni lah. Saya kata kalau dia tanya kitab apa, kitab mana, ulama mana, ni orang mengaji. Tapi kalau dia mari jumpa, dia tanya, kita sebut satu hukum, dalil mana dalil? Dalil mana dalil? Ni orang bodoh. Saya kata ke abang tu lah, saya tak kata di sini lah. Saya kata, ni orang bodoh.
Kalau abang tu level mufti, tanya dalil mana? Ha, itu kena. Abang menguasai bidang-bidang ilmu yang pelbagai. Nahu, soroh, mantik, balaghah, badi', bayan, ma'ani, ilmu tafsir, ulum tafsir, ilmu Quran, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu apa am khas, nasah mansukh. Kalau kata abang mahir semua ilmu tersebut, bagi satu hukum tanya, dalil mana? Ha, hak tu padahlah. Padahlah tanya dalil mana? Tapi ni tanya latar belakang abang ngaji mana tu? Kolej Kemahiran Mara. Oh. Bidang apa ambil? Bidang mekanik kereta. Oh. Lepas tu dulu sekolah menengah. Sekolah menengah biasa lah, tak mengaji bidang agama ni. Oh, maknanya latar belakang tak ada langsung. Basic agama tu tak ada langsung. Tapi bila dengar satu hukum, dalil mana dalil? Oh. Baik, pemilik kenderaan VAB 6069, VAB 6069, nak minta kalau boleh tolong alihkan sikit kenderaan sebab ada sahabat kita nak apa, ada urusan penting lah. Sebab tu kalau boleh yang mengaji hari ni ambil perhatian no? Lepas ni kalau mengaji jangan duduk dia, dalil mana dalil, tanya kitab mana ni, hukum ni kitab mana. Jadi kalau dia sebut kitab ni ada dalam kitab karangan Imam Syafi'i, jadi kita faham hukum ni Imam Syafi'i dah buat kesimpulan. Imam Syafi'i dah cari semua dalil yang ada, kesimpulan Imam Syafi'i, hukum peristiwa ni makruh, hukum perkara ni makruh. Tu kita kena mengaji je lah. Lama-lama ni zaman sama. Ayah-ayah tak apa duduk di Selangor, okey. Ayah-ayah di Selangor alhamdulillah lah. Apa walaupun minta mana saya tak tahu tentang isu Selangor, tapi paling kurang Jabatan Agama di Selangor ni ambil berat juga tentang penyebaran ajaran sesat. Bagus tak? Kami belah sana susah. Negeri paling susah kali hak ujung Malaysia. Ya, hak ujung Malaysia ni susah. Nombor dua, dia mari pada negeri saya sendiri. Bebas. Jadi kami masalah nak menjawab. Jadi anak-anak muda kita hari ni jadi kena sindrom tu. Tanya hukum je, dalil mana dalil? Dalil mana dalil? Dia mula kena penyakit tu. Salah. Lepas tu harap dibagi dengan bagi ada. Baik, sama. Allah, lari tajuk panjang. Tak apalah, baca sikit-sikit sudah. Baik. Tanda akhir zaman, pasar yang berdekatan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak tiba hari kiamat sehingga banyak berlaku huru-hara, banyak penipuan dan pasar yang berdekatan. Pasar yang berdekatan ni maksudnya bandar yang berdekatan. Baik, boleh no? Selesai. Tanda akhir zaman, bandar dekat ke Ustaz? Bandar ni berdekatan ke tanda akhir zaman? Tak. Yang ni yang saya kata tadi tu, makna dia lain no? Ayah-ayah boleh tulis dekat tepi perkataan berdekatan, tulis di situ. Maknanya, akan berlaku kemajuan sistem pengangkutan. Itu makna dia. Beza Johor makna apa? Rupanya bandar yang berdekatan ini maksud dia akan berlaku kemajuan sistem pengangkutan. Kemajuan dalam sistem pengangkutan menjadikan jarak antara bandar dekat. Tengok. Dulu Penang nak mari ni, Penang nak mari KL 8 jam dulu. Sekarang Penang KL 4 jam sebab ada lebuh raya. Cuma ada tol. Zaman makin berkembang. Sekarang ni Penang ke KL 1 jam. Naik apa Ustaz? Naik flight. Itu yang saya kuliah subuh di Kulim, Kedah. Kuliah subuh. Habis kuliah subuh balik rumah, hantar anak, ambil anak semua hantar ke sekolah. Sekolah pasti pengasuh semua hantarlah. Isteri tanya, "Abang lepas hantar anak ni abang kuliah buha di mana?" Gombak. Ini main Gombak, Seri Sairiah. Sebulan sekali. Ni abang kita lu main rekam sebulan sekali. Dia tanya, "Kuliah buha di mana?" Gombak. Kacau sekali dekat-dekat Zohor. Sama lah di Gombak. Lepas tu sehari petang nanti anak siapa nak ambil? Tak apa, abang. Padahal duduk di Kulim tu, abang petang ni tak apa, anak abang ambil. Lepas tu malam ni abang kuliah di mana? Malam ni kuliah di Perumahan Pau. Subuh kuliah di Kulim, duha di Gombak, dekat Zohor pun Gombak. Balik ambil anak, malam kuliah di Perumahan Pau. Kulim dengan Gombak dekat. Tambah Syekh Fahmi Zamzam, saya musafir dengan beliau bulan 1 baru lepas.
dia lagi kemas. Dia kuliah subuh di negara Indonesia, dia kuliah asar di negara Malaysia. Dia kuliah subuh dengan duha di Banjarmasin, habis kuliah dia nak flight pergi kerja apa Surabaya, Surabaya nak flight ke Penang, daripada Penang nak kereta balik kuliah asar di Alustar. Apa sebab Ustaz? Kemajuan sistem pengangkutan. Rupanya kemajuan sistem pengangkutan tanda kiamat. Right, no, you know. Nombor 8. Boleh kan sengaja punya tu? Boleh kan, nak habis dah pun Ustaz ni. Nombor 8, manusia mewarnakan rambut. Ah, yang ni kena faham. Sehari kalau mengaji tak ada tok guru, kita akan terjemah. Alhamdulillah. Mengaji tak ada tok guru, kita akan terjemah. Oh, orang warna rambut tanda akhir zaman rupanya tu. Ah, duk terjemah macam tu silap. Tengok tu kan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang kaum yang mewarnakan rambut dengan warna hitam seperti bulu burung merpati, mereka tidak akan cium bau syurga. Tanda akhir zaman akan ada kaum warna rambut dengan warna hitam dan mereka tidak akan cium bau syurga. Takkanlah warna rambut dengan warna mewarnakan, takkanlah mewarnakan rambut ni tak masuk syurga? Tidak. Hadis ni makna dia lain. Hadis ni maknanya tanda akhir zaman akan ada orang tua berjiwa muda. Ini maksud hadis ni. Manusia mewarnakan rambut yang menjadi tanda akhir zaman ni, maksud dia akhir zaman akan muncul orang tua berjiwa muda. Dalam Islam tua 40, 40 kira tua. Sebab itu 40 ni kita boleh panggil syekh. Perkataan syekh boleh dipanggil kepada orang berilmu, boleh panggil syekh. Orang yang usia atas pada 40 boleh panggil syekh. Orang yang kaya boleh panggil syekh. Tak jumpa syekh, babak, lama tak jumpa syekh. Boleh. Boleh panggil perkataan syekh tu untuk tiga kumpulan tu. Jadi orang yang usia 40, umur lebih 40 dah, boleh panggil syekh dah. Tapi jiwa, jiwa orang muda. Dia kira nak seronok, dia kira nak enjoy, tak nampak akhirat. Dia kira nak kaut dunia. Kalau ayah-ayah ibu-ibu nak tengok satu contoh mudah lah. Kalau nak kenal contoh mudah, kenal tak Pak Maun? Kenal tak Pak Maun? Yang duduk atas sofa duduk baca, tersebutlah kisah suatu cerita. Tengok Mahmud Jun, cerita Biramli tu. Tak tengok? Ha, dia duduk yang isteri dia suruh beli susu tu. Kan dia kata suruhlah jiran beli susu tu. Kan isteri dia kata, jiran, anak jiran semua pergi sekolah. Nanti awak juga nak minum kopi, susu lah apa petang ni. Kan dia keluar daripada rumah sambil duduk marah tu. Sambil duduk jalan, itu tak kena, ini tak kena. Dia nampak anak dara dekat pondok telefon. Dia kata, ini yang kena. Ya? Ya? Habis-habis dia tengok anak dara tu, dia pusing belakang, bini dah cakap pinggang. Kan dia kata, betara guru dah nampak. Kan dia pergi tu. Ingat tak cerita tu? Tak tengok malam tu. Waktu malam tu. Tak tengok dengan buh butang. Lepas tu dia tanya, tasbih apa? Di tasbih. Oh. Kan isteri dia tanya, abang nak pergi mana ni? Nak pergi dengar syarahan. Oh. Ni biji tasbih ni. Sementara tunggu orang mesyarah, boleh buat berzikir. Oh, kemat. Kemat balong ni. Tak tengok malam tu. Dia keluar pergi dekat masjid, dekat pasar tu. Kan? Dia lupa kawan dia. Ha, dengan baju petak, seluar yangki. Apa tongkat-tongkat pun buang. Tiket, tiket tak main, beli satu, beli apa? 20. Tengok-tengok balik cerita tu, dia beli banyak tu. Tengok, masuk dalam kelab malam tu, hak duk menari. Kan, macam-macam lah, hak duk geleng kepala lah apa. Tapi bila isteri dia mari, tengok dia menari gitu. Kita tengok kan? Balik lagi tengok, dia tengok balik. Ha, tu contoh orang tua jiwa muda. Ada tak ada akhir zaman? Memang ada. Jenis-jenis berlambak lah. Kan? Mereka kata makin tua macam buah kelapa tak? Macam buah nyuk. Lagi tua, lagi likat, lagi ligat lah. Kan? Harap-harap tak ada kot di sini. No? Jadi nombor 8 tu right. Ayah-ayah yang mana ada paper, sebelah perkataan rambut tu buat kurungan, tulis itu. Pak Maun. Tulis. Tulis itu. Dah senang nak ingat. Kan? Senang memudahkan kita untuk ingat. Baik. Nombor 9. Tanda akhir zaman, masa dirasakan pendek. Ha, yang ni pun tu ambil perhatian. Yang ni maknanya tak sama dengan tulisan. Ha? Rasulullah SAW bersabda,
Tidak tiba hari kiamat sehingga masa berdekatan dirasakan pendek. Setahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti satu jam, satu jam seperti percikan api. Yang ni kalau mengaji tak ada Tok Guru, kita akan terjemah. Tanda akhir zaman, masa dirasakan pendek. Sedangkan masa tetap sama. Dulu 24 jam, sekarang 24 jam. Sama. Habis tu apa makna dia Ustaz? Makna di sini boleh buat kurungan di tepi, tulis itu. Akan berlaku kemajuan teknologi. Akan berlaku kemajuan teknologi. Tulis dulu. Sekejap saya berurai sikit bagi faham. Rupanya tanda akhir zaman akan berlaku kemajuan teknologi. Saya buat contoh simpel, ringkas, nak berhenti dah. Ayah-ayah yang hadir pada malam ini, kalau boleh cuba ingat balik. Cuba ingat balik tahun usia, masa umur, masa tahun 50-an, tahun 40-an, masa ayah-ayah kecil-kecil dulu, masa ibu-ibu dulu kecil-kecil. Dulu kita waktu kecil-kecil, lepas sembahyang isyak kita buat apa? Jawapan paling mudah sekali, tidur. Lepas isyak, lena. Sebab apa lena Ustaz? Sebab tak ada apa. Lampu jalan pun belum ada lagi, kereta pun tak banyak lagi, kedai-kedai pun tutup awal Ustaz. Gelap. Tak ada apa, lena. Dan kadang-kadang tu ada sampai satu tahap lena dah Ustaz. Jaga-jaga tengah malam duk ingatkan cerah dah. Rasa macam puas dah lena Ustaz. Oi, jaga-jaga gelap ni. Sambung lagi tidur. Tidur-tidur bangun lagi gelap ni. Oi, jembur lagi. Tidur bangun kali ketiga baru cerah. Ya. Sedangkan dulu malam tetap 12 jam sama macam sekarang. Tapi sebab dulu tak ada apa. Sekarang Ustaz, sekarang bila berlaku kemajuan teknologi, tak payah ambil yang besar-besar, tak payah ambil yang teruk-teruk, ambil yang simple sudah, televisyen. Manusia hari ini sibuk dengan televisyen, manusia tak perasan masa berlalu begitu sahaja. Dia sibuk dengan teknologi, dia tak perasan masa meninggalkan dia macam tu. Anak-anak kita sekarang, cucu kita tu duduk dalam bilik daripada pukul 10 malam, kita suruh dia tidur pukul 10, dia boleh main dah tu. Duduk main PUBG sampai pukul 2 pagi. Dia bukan perasan tu, masa 4 jam dihabiskan tu, dia tak perasan. Sebab dia sibuk dengan teknologi tu. Rupanya ini satu tanda akhir zaman. Nombor 10. Ada tak ada nombor 10? Ada red 3 kali tu. Ha, ni paling terang sekali. Rupanya ni tanda akhir zaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selepasku nanti akan ada pemimpin yang zalim. No. Barang siapa bersama dengan mereka membantu kezaliman mereka, membenarkan penipuan mereka, Nabi bersabda, maka dia bukan umat aku. Dan aku bukan dari kumpulannya. Dan dia tidak datang ke telagaku, yang dia tidak masuk ke dalam syurga. Hadis yang ke-10 ini, ayah-ayah ibu-ibu sekalian, ayah-ayah boleh tulis sikit di tepi itu, mula muncul tahun 60 Hijrah. Tulis itu. Yang ini ulama' kita dah sebut lama dah. Mula muncul tahun 60 Hijrah. Pemimpin yang zalim ni dia mula keluar tahun 60 Hijrah dan dia berterusan sampai sekarang. Boleh no? Selesai. Tak payah bincang banyak. Cuma Nabi berpesan, mana-mana rakyat yang tahu pemimpin tu zalim, kamu tahu dia zalim tapi kamu sokong dia juga, kamu lantik dia juga jadi pemimpin, kamu tetap membenarkan penipuannya, dia bohong, kamu bela juga. Nabi kata orang macam ni di hari akhirat dia tak termasuk di kalangan umat aku. Sebab tu kalau ada orang cakap politik tak ada kaitan dengan Islam, ni ada kaitan. Hadis ni bukan untuk pemimpin, hadis ni untuk rakyat. Ni ada kaitan. Sebab tu jaga segala tu, sebab tu jaga. Bab-bab ni kena jaga lah. Akhir zaman akan ada lah. Di pada masa nanti akan ada. Umat Nabi nak minum air dalam telaga haud, nak minum di telaga, malaikat hambat, malaikat halau. Hadis ni ada dalam riwayat Imam Tirmizi. Malaikat halau. Baginda bersabda, ya malaikah, innahu min ummati, tu umat aku tu, yang kamu duk perambat tu umat aku. Malaikat dia menjawab dan tu. Malaikat kata, innaka la tadri ma hadatha ba'dak. Wahai Muhammad, kamu sebenarnya tak tahu apa yang umat kamu dah buat selepas kewafatan kamu. Dia orang ni kena halau sebab mereka buat satu perbuatan yang menyebabkan mereka terkeluar daripada jadi umat kamu.
Salah satu dia. Sebab tu kalau ada orang kata pangkah tak ada kaitan dengan silap. Pangkah tak ada kaitan dengan akhirat, silap. Memilih pemimpin tidak ada kaitan dengan akhirat, silap. Ada kaitan. Saya bukan nak sentuh bab politik sangat, tapi nak sebut, beringat benda ni. Walaupun saya tahu sini ni status dia macam mana, tapi kita nak sebut, dia ada kaitan sampai ke hari akhirat. Rupanya dua baris yang kita buat tu, kalau di Malaysia baris lah, dua garis yang kita buat tu, rupanya kita terpaksa jawab di hari akhirat. Jangan rasa tak apa saya, dua baris ya, guna pensel pula Ustaz. Nah, dua garis lah. Kita terpaksa menanggungnya di hari akhirat ni. Right. Right. No, jadi nombor 10 dah keluar dah. Yang terakhir, last, habis juga dah. Di antara tanda akhir zaman, tiga perkara yang berharga. Berharga tu buat kurungan, tulis situ di belakang, tulis di belakang, mulai hilang. Tanda akhir zaman, ada tiga perkara berharga mulai hilang. Hilang, ni tanda nak kiamat. Rasulullah SAW bersabda, akan datang satu masa, tiada yang lebih berharga melainkan tiga perkara. Maksud dia, akan datang satu masa, tiga perkara ini mulai hilang. Itu maksud dia. Apa dia? Nombor satu, saudara yang dapat mententeramkan jiwa dengannya. Maksud dia, adik-beradik yang mudah bertolak ansur. Tanda akhir zaman, kita akan mula kehilangan saudara mara yang senang bertolak ansur. Bahasa mudah bagi senang faham, akhir zaman, adik-beradik semua kira. Adik-beradik payah bertolak ansur. Isu kecil pun gaduh. Perkara kecil pun gaduh. Akhir zaman, adik-beradik sendiri jadi macam tu. Satu mak, satu ayah. Tapi tetap bergaduh kadang-kadang dalam isu kecil. Ada tak ada? Dah, saya keluar dah. Yang kedua, harta yang halal. Tanda akhir zaman, nak cari harta yang halal sangat susah. Macam mana pun, semua akan sangkut dengan harta yang tidak halal. Paling simple, riba. Kan Nabi kata semua orang terlibat dengan riba. Kalau tak terlibat dengan riba pun, terlibat dengan debu riba. Rubarih, debunya. Dan hari ini semua terlibat. Yang ni boleh tanya orang yang terlibat dalam bidang muamalat lah. Macam mana debu riba tu kita kenal. Dan yang ketiga, sunnah Nabi SAW yang diamalkan. Sunnah ni maksudnya cara hidup Nabi yang diamalkan. Hari ni nak amalkan cara hidup Nabi SAW, tak ada dah, hilang. Diri sendiri, rumah tangga, masyarakat, negeri, negara. Nak ikut cara yang diajar oleh baginda, hilang. Hilang. Tak boleh buat. Betul ayah ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, yang ni pun dah berlaku sekarang. Sukar nak melaksanakan ajaran Islam dalam kehidupan. Memang dah berlaku sekarang. No? Ayah ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, jadi Alhamdulillah selesai agak lah malam ni. Ingatkan tak habis lah. Alhamdulillah. No? Jadi sebelum saya nak ijazahkan apa paper ni, saya nak tanya dulu lah. Daripada 11 poin yang kita tanda tadi, ada tak yang kita pangkau? Maknanya 11 poin yang kita belajar malam ni semua muncul lah. Maknanya saya di Penang mengajar 40 hadis. Saya ada kitab tapi tak bawa lah. Saya buat daurah di Penang, 40 hadis tanda akhir zaman. Kesimpulan dia 40 semua keluar lah. Saya mengajar di Sungai Dua 100 tanda kiamat. Sama juga 100-100 dah keluar lah. Sebab itu bahasa mudah kita boleh sebut pada malam ini, rupanya tanda akhir zaman memang telah muncul atas muka bumi. Cuma kita nak minta yang hadir pada malam ini, tolong buat persiapan. Carilah bekalan sebanyak mungkin. Tolong tinggalkan maksiat. Tolong perbanyakkan amal kebajikan. Nak minta tolong yang tu ya. Sama-samalah kita berubah. Sama-samalah kita mendekatkan diri dengan Tuhan. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah di hari akhirat nanti, insyaAllah. Tu ya. Kan tak tolong yang tu ya. Boleh kan? InsyaAllah. Jadi kertas ni boleh ambil, tak ada masalah. Boleh ambil. Dan hadis yang ada di dalam paper ni saya ijazahkan pada ibu sekalian dengan ijazah ammah yang saya perolehi daripada Habib Taha Adnan Al-Haddad. Dan mudah-mudahan barakah tu sampai berterusan kepada kita semua, insyaAllah. Boleh kan? Selesai. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu rahmati Allah SWT sekalian, sebagai penutup, yang ni tak ada kena mengenal dengan ni tajuk. Kertas ni simpan lah. Cuma jangan buang lah. Nah, bukan sebab kertas ni mulia. Tidak. Tapi di dalamnya ada hadis-hadis Nabi SAW. Saya lagi lepas sembahyang jangan duduk lempar tu. Buat balik lah. Simpan tu sekalian. Nah, mudah-mudahan ada keberkatan pertemuan kita malam ni. Sebagai penutup, last. Yang ni, siapa yang nak lah, no? Yang ni khususnya bagi penutup. Tak ada kena mengenal dengan tajuk. Khususnya bagi penutup ilmu.
No? Saya malam ni dalam kereta saya tu, saya ada bawa satu buku. Yang mana buku tu ni untuk penuntut ilmu lah. Yang mana buku tu saya susun sendiri berkaitan dengan kisah hidup 60 orang sahabat Nabi SAW. Yang mana saya susun daripada Sayyidina Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, 57 lelaki, 3 perempuan. Perempuan ada 3 orang yang saya sebut di hujung sekali. Sayyidah Fatimah, Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah. 3 orang kan. Yang lain semua lelaki. Sahabat Muhajirin, sahabat Ansar. Tapi yang terkenal je lah. Dan saya susun kitab tu, saya terjemah dalam bahasa Melayu. Daripada kitab Arab, transit ke bahasa Melayu. Tapi saya tak buat dalam bentuk karangan. Pasal karangan orang malas baca. Saya pun malas juga sebenarnya karangan-karangan. Dia pun kata orang Malaysia ni malas membaca. Wallahualam lah. Saya rasa saya termasuk orang tu. Jadi saya susun buku tu dalam bentuk point. Nah, point. Macam mana point saya bagi tentang Sayyidina Abu Hurairah tadi. Nama asalnya Abdul Rahman bin Sakhra. Contohlah kalau buat contoh macam tadi balik. Nama Abu Hurairah, nama asalnya Abdul Rahman bin Sakhra. Daripada kabilah Daus. Lahir waktu usia Nabi 32 tahun. Bersama dengan Rasulullah 4 tahun. Tak pernah tinggal amalan 3 yang kita bagi tadi. Saya cuma buat dalam bentuk poin-poin macam yang saya bagi tadi. Dan daripada Sayyidina Abu Bakar sampai hujung. Jadi buku tu ada dengan saya malam ni. Saya tak jual di kedai no. Dan memang saya tak berminat sangat untuk jual di kedai untuk cari untung. Kita cuma jual kepada orang yang nak perlukan saja. Itu ya. Pasal selalunya orang yang perlu ni orang yang mengaji ya lah. Dia mengaji hadis, dia dengar kitab dan sebagainya, sebut nama sahabat, nak berkenalan dengan sahabat. Jadi kitab tu saya bawa ni tak banyak, tapi ada lah sikit yang kereta tu. Siapa yang berhajat nak kitab tersebut, sehari habis semuanya isyak, ayah boleh pergi kat apa kereta. Saya jenis tak minat sangat buat masuk barang jualan dalam rumah ibadat ni, dalam rumah Allah ni. Tak minat kan. Jadi kalau boleh, siapa yang berhajat sehari boleh pergi dekat kereta. Buku tu saya terjemah semua hadis ke bahasa Melayu. Muka surat dekat 200 muka surat. Harga dia sebuah 30 ya. No, ada di luar tu sehari. InsyaAllah. Jadi kalau siapa berhajat boleh. Siapa rasa tak bawa duit, kalau rasa malam ni tak mau bawa duit, tak mau bayar lagi ustaz, nak buah duit dalam tabung ayat Ramadan, silakan. Kalau nak ambil nombor akaun, nak bank in pun boleh, tidak ada masalah. Sekejap saya bagi nombor akaun. Dah no? Maksudnya kalau nak bayar boleh, kalau nak bank in boleh. Kalau nak ambil tak mau bayar, boleh tak? Boleh lah ustaz, kami nak ambil tak mau bayar. Boleh, tak ada masalah. Nah, kalau nak ambil tak mau bayar pun boleh, insyaAllah. Tapi orang macam ni, hari akhirat saya carilah. Lawa lah. Dan insyaAllah lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ni. Apa yang baik daripada Allah, yang buruk kerana diri saya sendiri. Mohon maaf terkasar bahasa, tersalah kata, lawak lebih kurang. Terima kasih atas jemputan. Saya lama dah teringin nak datang ke surau Tuan Guru Datuk Arun Din. Tapi Allah Ta'ala makbulkan tahun 2019. Terima kasih banyak atas jemputan. Mudah-mudahan ada rezeki, kita jumpa lagi insyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wassi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi 'ibadik wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alna wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya katsiran nawal, ya husna al fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila mithal. فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.